Bandara sepi ini saya amati dari Januari ya, pertengahan Januari, akhir Januari setelah keluar SK BNPB 28 Januari menyatakan pandemi virus corona 29 Januari sampai 29 Februari itu dinyatakan virus itu mulai ada penurunan penumpang. Lalu ada SK yang kedua 13A 2020 itu di akhir Februari turun, diperpanjang sampai 29 Mei. Nah, itu merosotnya lebih banyak lagi penumpang. Dan setelah terbit penanganan skala besar PSBB itu, lalu sudah hampir seluruhnya karyawan dan industri bekerja di rumah, work from home. Nah, di situ mulai penerbangan sepi kosong. Dan ini tidak hanya terjadi di Kertajati, terjadi di seluruh bandara di Indonesia. Dan itu langkah-langkah yang dilakukan di industri penerbangan, baik airline maupun bandara. Jadi kita mengurangi semua kegiatan di bandara karena kami juga mengutamakan untuk melindungi karyawan agar mereka tetap sehat ya. Karena kami yang ada di bandara ini yang mempunyai peranan langsung bertemu dengan pelanggan frontliner. Tapi bandara tidak boleh tutup karena bandara adalah objek vital nasional atau national security. Karena bandara ini juga tetap sebagai alternate aerodrome istilahnya, bandara alternatif. Karena di atas kita ini masih ada yang terbang. Jadi kalau mereka ada gangguan di atas, dia akan divert ke bandara